suara keluar ya. Non-stop ya, 24 jam ya. Man, orang rekreasi nih, Pak. Jarak ya, masuk di Masjid Istiqlal. Banyak orang terbesar katanya se-Indonesia. Masuk ya. Sepi.
mimbarnya cukup sederhana. Cari yang pojok biar enak naruh alatnya. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Ribu mimpi, berjuta sepi, hadir dan teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dan usaha berakhir mata, ku persembahkan kepada terindah dalam hidupku. Meski ku Thank you.
Oh,
ada la haula wala quwwata charger HP di sekitar lantai utama Masjid Istiqlal. Pada jamaah wanita diharuskan memakaikan paku pengah di tempat yang telah disediakan, dan selama berada di dalam masjid tetap pakai mukena. Bagi jamaah wanita disediakan dari jamaah mukena di koridor lantai utama ini setelah pemakaian harap dikembalikan dengan rapi. Kepada jamaah diminta untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan hubungan Masjid Istiqlal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak imam salat subuh pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ustaz Pamukarom Kepranes Haji Abdul Wahid. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan renungan fajar atau ceramah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz dan Parong Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahid. Bagi jamaah jangan beranjak dulu nanti setelah sholat subuh, yaitu mendengarkan ceramah subuh atau renungan fajar. Dan bagi jamaah yang masih di belakang, mohon segera merapat ke depan dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saum subuh fakum fa'inatas tasbu fi minikomani sholat. Luruskanlah sholat kalian karena meluruskan sholat termasuk menegakkan sholat berjamaah. Demikian kata yang kami sampaikan atas perhatian dan sang para jamaah. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah'ın hamdine. Rabbana ve lekel hamd.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Allah
السلام عليكم ورحمة الله. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan renungan fajar atau salat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. maka Musa menjalankan apa yang beberapa bulan